Al-Imam Syafi'i rahimahullah ada dua kaul, yakni dua pandangan atau mazhab dia. Mazhab dia yang kadim, ketika dia berada di Iraq, ketika dia menulis kitab Al-Hujjah. Dan mazhab dia yang baru, ketika dia berada di Mesir, iaitu disebut Al-Qawlul Jadid, perkataan kaul yang baru ketika dia berada di Mesir. Ketika dia berada di Mesir, dia telah menyemuk semula pandangan-pandangan dia yang dia keluarkan ketika di Iraq. Al-Imam Syafi'i rahimahullah, dia menulis ketika di Mesir kitab Al-Umm. Dan dia menyatakan bahawasanya, wala aj'alu fi hil man rawahu anni. Aku tidak menghalalkan siapa yang meriwayatkan mazhabku di Iraq. Kerana dia kata mazhab dia yang patut dipegang ialah mazhabnya yang di Mesir, iaitu qaul jadid. Mazhab baru dia yang dia berada di Mesir. Pun begitu, ulama-ulama, hatta mazhab ulama-ulama mazhab Syafi'i, ulama-ulama mazhab Syafi'i menyemak bahawasanya qaul dia yang qadim, qaul dia yang lama yang dia berada di Iraq itu ada lebih kurang 18 qaul dia yang lama lebih kuat daripada qaul dia yang baru. Logiknya yang baru lebih kuat daripada yang lama. Yang baru itu hasil, bukan hasil, kadang-kadang nasnya sama, tetapi manusia melakukan pemerhatian yang baru, observation yang baru, dia tengok benda, dia buat kesimpulan yang lain. Kerana nas iaitu Al-Quran dan Sunnah sahaja, itu adalah raw material, bahan mentah. Bagaimana bahan itu hendak diserasikan dengan kehidupan manusia memerlukan ijtihad. Ijtihad itu perlu juga bukan sahaja memahami nas, tetapi memahami realiti, memahami manaq, memahami realiti, memahami konteks kepada nas, dan memahami keadaan yang berlaku di kalangan manusia. Ataupun kadangkala ada sebahagian bahan yang dikumpulkan dahulu, apabila dia berpindah, dia bertambah usianya, dia mendengar, dia melihat kekuatan dan menganalisa ada sudut-sudut yang barangkali dia rasa dia terlepas pandang dahulu, lalu dia memberikan ijtihad-ijtihad yang baru, pandangan yang berbeda dengan pandangan yang lama, disebabkan pengalaman, umur, masa, berjumpa dengan orang lain, orang lain berhujah. Ulama-ulama mazhab Syafi'i hatta mereka tak kata, tentulah imam yang mengeluarkan perkataan bahawa mazhabnya ialah mazhab yang jadid, mazhab yang baru. Tiba-tiba mereka kata 18 pendapat yang lama lebih kuat. Apa antara 18 pendapat yang lama yang lebih kuat itu? Antaranya yang kita solat tadi, waladdallin. Lepas tu apa? Amin. Kita kuatkan amin. Qaul yang qadim kata amin dikuatkan. Amin. Qaul yang jadid, qaul yang baru menyatakan amin diperlahankan, macam dengan mazhab Hanafi. Qaul Imam Syafi'i, fa in qalaha qalu wa asma'u anfusahum, dalam al-um. Jika fa in qalaha, jika imam kata amin, makmum pun kata amin, wa asma'u anfusahum, mereka dengarkan amin itu untuk diri mereka sendiri, wala uhibbu an yajharu biha,
aku tak suka jika mereka menguatkan bacaan amin itu. Itu dalam al-um, dalam al-um. Fa in fa'alu, jika mereka kuatkan amin itu, fala syai' alaihim, tak apalah. Kalau kuat pun tak apa. Tapi aku tak suka. Maksud kaul qadim kata kuatkan amin. Kaul lama kata kuatkan amin. Kaul baru kata perlahankan amin. Dalam mazhab Syafi'i, dia amal kaul baru ke kaul lama? Kaul baru ke kaul lama? Tak dengar. Kaul baru kaul lama? Ha? Kaul lama. Kalau ikut kaedahnya, yang Imam Syafi'i suruh, ambil kaul dia yang baru. Adakah nak kata ulama Syafi'i kata Imam Syafi'i tak reti? Tidak, kerana pendapat, analisa mereka, mereka tengok balik dalil-dalil, kaul lama lebih kuat. Contoh yang lain, kaul lama kata baca surah ni ataupun ayat selepas Fatihah pada rakaat pertama dan yang kedua. Rakaat yang ketiga dan keempat hanya Fatihah saja, tak baca apa-apa dah. Seperti yang kita amalkan. Betul tak? Dalam al-um kata wa fil ukhrayain, pada dua rakaat yang akhir, ummul Quran wa ayah, baca ummul Quran dan baca ayat-ayat lain. Amalan dalam mazhab Syafi'i qaul lama, bukan qaul baru. Bagi menunjukkan bahawasanya apa, hatta ulama-ulama pada zaman itu tak ada orang yang kata, awak hampa nak ikut mazhab Syafi'i yang lebih pandai daripada dia lagi. Tak ada orang kata. Kerana ilmu berdasarkan pada hujah, perbahasan dan perbandingan kepada hujah-hujah yang telah diberikan. Itulah ilmu. Apabila kita kata kita tidak terikat secara fanatik kepada sesuatu mazhab, bukanlah bererti kita menyatakan orang yang bermazhab itu sesat. Tak ada. Cuma kita tidak terikat bukan bererti tak ada mazhab. Bagi setiap yang diamalkan, kalau kita jaharkan basmalah, ada mazhabnya. Kita sirkan bismillah, basmalah, ada mazhabnya. Kesemuanya adalah mazhab yang empat. Cuma kenapa tak pilih mazhab Syafi'i? Seperti mana hatta ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i, mereka sendiri tak pilih kaul imam mereka yang baru, yang sepatutnya dia suruh pilih, mereka pilih yang lama. Kerana atas alasan itu lebih kuat.